dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terus dilakukan para relawan. Kali ini, Sahabat Ganjar menyalurkan paket sembako rakyat atau pasera bagi masyarakat yang berada di Kota Depok, Jawa Barat. DPC Kota Depok dan bersama segenap relawan Sahabat Ganjar memberikan sembako secara simbolis kepada masyarakat. Saat membagikan pasera, Sahabat Ganjar juga menyalurkan secara door-to-door. Bagi penerima sembako, para relawan melakukan penginputan melalui aplikasi Sahabat Ganjar. Dengan penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk menaikkan dukungan Ganjar Pranowo di wilayah Kota Depok. Sahabat Ganjar juga berkesempatan menempelkan stiker Ganjar Pranowo saat pembagian secara door-to-door ke rumah warga. Mudah-mudahan dengan pasera yang diberikan kepada warga dapat meringankan beban masyarakat. Terus ikuti media sosial Sahabat Ganjar, karena kegiatan para relawan tidak terhenti di sini. Terima kasih untuk Sahabat Ganjar atas sembakonya, semoga bermanfaat untuk warga sekitar, dan semoga Pak Ganjar menjadi Presiden 2024. Harapannya semoga warga-warga di Depok Sukmajaya ini bisa lebih mengenal Ganjar Pranowo dan akan mendukung Ganjar Pranowo di menjadi presiden di 2024. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.